Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil Karim Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله afala tazakkarun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Jasiyah pada ayat yang ke-23. Yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sosok kepimpinan dan pentadbiran Surau An-Najahiyah. Terlupa juga yang semati ibu-ibu, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, syukurlillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, redhanya dan kasih sayangnya yang tiada bertepian kepada kita sekalian. Di dunia hingga ke syurganya nanti insyaAllah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan semuanya dalam jagaan Allah SWT insyaAllah. Di dalam satu ayat Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tanya, bagaimana fikiranmu wahai Rasulullah? Ada di kalangan manusia yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan dia. Dia ikut apa kehendak nafsunya sampai dia disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan selalu mengikut hawa nafsunya. Lalu Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah kata, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah tahu hidup dia akan dilimpahi dengan kesesatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, Allah akan tutup pendengaran dia supaya tak dapat hidayah. Dalam masa yang sama Allah tutup hati dia supaya tak dimasuki hidayah. Dalam masa yang sama Allah selaputkan mata dia supaya tak nampak kebenaran di hadapan mata dia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya kepada semua manusia, famay yahdihi min ba'dillah. Ada tak Tuhan lain yang boleh bagi hidayah kepada kamu? Afala tazakkarun. Lalu Allah tanya kepada kita sekalian, mengapa manusia yang hidup di dunia ni tak reti nak insaf kepada Allah? Tuan-tuan, ayat ni Allah tanya kepada kita sekalian. Baru ni kita dah selesai Ramadan Al-Mubarak 30 hari, 29 hari. Alhamdulillah, dah raya pun tuan-tuan. Ada satu petikan daripada bangsa Arab. Ada kawan saya, dia tulis dalam satu status WhatsApp dia. Saya baca. Dia tulis kat situ, dia tulis. Dia kata, Zahabad duyuf wabaqa ahlu. Dia kata, bulan Ramadan yang lalu, bila masuk bulan Syawal, dia kata, sudah pergilah. Sudah pergi meninggalkan
rumah-rumah Allah ini daripada tetamu Allah. Dah pergi habis dah. Tetamu yang kata tetamu Allah ni dah tinggal dah. Semua dah lari dah. Wa baqa ahlu, tetapi yang tinggal hanyalah ahli-ahli yang selalu mengimarahkan sahaja, yang mampu mengimarahkan rumah Allah walaupun setelah habis Ramadan al-Mubarak. Inilah tuan-tuan, banyak ni ya hakikatnya. Ala kulli halnya, bulan Ramadan yang lalu, yang pertama kalau kita nak tahu kesan daripada tarbiyah Allah daripada madrasah Ramadan, maka Allah sudah membentuk dan Allah sudah pasak hati kita bagi jadi manusia yang kental, dengan sebab di dalam bulan Ramadan kita dididik supaya mengenepikan hawa nafsu kita. Bulan Ramadan segala-galanya apa yang dikehendaki oleh nafsu kita, kita lemahkan dia. Dalam masa yang sama, dalam hidup kelaparan dalam bulan Ramadan, secara tak langsung nafsu kita lemah, lalu kita mudah nak mentaati Allah. Itu yang diterapkan di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bila ditanya kesan daripada rentetan Ramadan al-Mubarak yang kita berjaya menghadapinya selama sebulan Ramadan, adakah berjayakah kita untuk dibawa ke dalam bulan Syawal, bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah dan bulan-bulan yang lain untuk kita mengekali, untuk tidak mengikut hawa nafsu kita, bahkan kita lebih ikut kepada Allah Subhanahu Taala? Kita baca satu ayat Quran di dalam surah An-Nazi'at. Wasbut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun hamba-hamba kami yang takut kepada Allah lalu dia menolak segala kemahuan nafsunya, kita ikut nafsu dia. Kalau kita ikut nafsu tuan-tuan, kita tak main surah An-Najahiyah maghrib ni tuan-tuan, tak main. Sebab kita akan duduk depan TV baru lepas buka puasa, puasa 6 kan. Dan baru lepas buka puasa kita duduk depan TV sambil-sambil sandang dekat cushion sofa sambil kena aircon rehat sebab penat puasa sehari. Kalau ikut hawa nafsu. Tetapi yang hadir pada malam ni, yang berjaya mengenepikan kehendak nafsunya, maka dia hadir ke rumah Allah di surah An-Najahiyah. Maka Allah janjikan kepada dia, kami akan berikan kepadanya untuk diwarisi syurga Jannatul Ma'wa. Ini tuan-tuan, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Sebab itu untungnya kita jadi manusia yang setelah dididik oleh Allah di sepanjang bulan Ramadan daripada madrasah Ramadan itu, sekurang-kurangnya bila habis Ramadan, nafsu kita itu sudah dibina dan pernah dididik di sepanjang Ramadan. Jadi kita hanya nak teruskan saja. Teruskan saja untuk kita buat apa yang disuruh Allah dan kita mengenepikan apa kehendak hawa nafsu kita. Maka itulah hasilnya di daripada Ramadan al-Mubarak yang Allah didik kita, masuklah ke dalam bulan Syawal. Inilah didikan Allah SWT kepada kita sekalian. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ni kasih sekalian. Maka dalam keadaan tersebut, perkara yang kedua hasil daripada didikan Allah di dalam madrasah Ramadan, bila Allah SWT didik kita dalam keadaan penuh dengan didikan daripada Allah melakukan kebaikan, kita mudah laku kebaikan dalam bulan Ramadan. Semua kebaikan, ceritalah apa pun semua kita buat. Ada orang kata tadarus, kita pun tadarus. Orang kata solat terawih, kita pun kekal terawih. Orang kata solat malam, setiap malam Ramadan kita solat malam Ramadan, semua kita buat. Dengar semua ustaz duk bercakap di hadapan ni tuan-tuan, cerita tentang kebaikan, kita buat. Maknanya apa? Kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan nak melakukan kebaikan kepada Allah. Maka dalam bulan ni setelah kita dididik, mudah-mudahan dipermudahkan Allah untuk kita teruskan melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama poin yang kasih sekalian. Kita bila dapat buat kebaikan, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita sendiri. Dia kata, pilih sendiri, aku pilih hamba-hamba aku untuk hadir ke rumah Allah. Ini satu pilihan Allah. Allah pilih kita.
Bila dia bawa mai kita ke surah An-Najahiyah, dia pilih dah. Kemudian dia pilih lagi siapa yang akan kekal duduk dalam majlis ilmu setelah habis solat. Dia pilih. Bila dia pilih, tuan-tuan ucaplah Alhamdulillah sebagai lambang syukur kita kepada Allah atas pilihan Allah untuk kita teruskan melakukan kebaikan kepada dia. Baru ni saya dengar satu wawancara dalam TV Arab. Saya tak tengok Instagram dan saya tengok TV Arab. Kalau saya tengok TV Melayu, saya tak boleh cakap Arab. Jadi saya tengok TV Arab. Ada wawancara di TV Mesir, dan TV Mesir. Seorang wawancara, seorang pengacara tu dia tanya kepada Sheikh Ali Jumaah. Dia tanya, Sheikh, bagaimana kita nak mengetahui kita ni benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah? Soalan tu, kalau kita suruh budak SPM, baru lepas SPM jawab pun boleh jawab. Tuan. Cuma, Sheikh buat keluar satu ayat Quran. Dia jawab dengan Quran. Dia tak jawab daripada ilmu dia, tetapi dia jawab daripada Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita. Dia kata, Yaqulullahu Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang identiti manusia yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman. Habis Ramadan pun macam tu, dalam Ramadan pun macam tu. Allah sebut dalam surah Al-Anfal pada ayat 2 dan 3. Allah kata, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Ayat tu cerita kepada kita sekalian, Allah gariskan manusia yang benar-benar beriman kepada Allah siapa. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, Allah sebut, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah bergementar hati dia. Tuan-tuan, dia jadi apa? Dia jadi charge. Hati iman dia tu charge. Dengan dia dengar nama Allah ni, hidup hati dia. Bahkan apabila diperbacakan ayat Quran kepada dia, bertambah-tambah iman dan keyakinannya kepada Allah. Orang baca ayat Quran, dia dengar ayat Quran ni, tambah iman dia. Dia dengar Tok Imam baca ayat Quran, tambah iman dia. Dia dengar ada orang baca Quran, tambah iman dia. Tambah keyakinan dia kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama, dia adalah manusia yang selalu menyerahkan diri kepada Allah. Dia buat apa-apa pun, dia serah ke Allah. Tuan-tuan, kita hidup kita ni, tuan-tuan, kalau kita fikir-fikirkan zaman mutaakhir ni, ramai manusia yang hidup dalam keadaan dia tak nak serah diri pada Allah. Contohnya apa? Soal apa? Soal rezeki, tuan-tuan. Soal rezeki ni, kita selalu dalam keadaan kusut masa kita. Kita duduk fikir ni, tuan-tuan, tak habis. Fikir habis, baru ni keluar result anak semalam, UPKK. Keluar result 7A1B. Dia marah ke anak dia sebab anak dia dapat 7A1B. Dia nak 8A, tuan-tuan. Dia tak mahu 7A1B. Tu kira syukur lah, tuan-tuan. Ada setengah orang keluar 8B, 8B, A tak ada, tuan-tuan. Tu pun marah juga, tuan-tuan. Sebab apa kita jadikan yang tu sebagai satu rezeki yang utama pada diri anak kita? Kita tak tahu rezeki yang mendatang yang Allah sudah janjikan kepada dia, mungkin dia lebih baik daripada apa yang dia dapat tu, yang dijanjikan Allah kepada dia, sehingga Allah tetapkan anak dia itu satu hari nanti akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita tak tahu. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim ni, dia digelar apa? Khalilullah. Dia digelar Khalilullah. Apa maksud Khalilullah? Kekasih Allah. Dia ada tiga sebab dia digelar Khalilullah. Yang pertama, dia tidak pernah bimbang dengan rezeki
yang Allah sudah janjikan kepada dia. Wamah tamam tu, dia tak pernah bimbang langsung dengan rezeki yang Allah sudah janjikan kepada dia. Jadi dia tak fikir. Yang kedua, dia tidak akan makan di rumah dia melainkan dengan jiran dia, dengan tetamu yang hadir ke rumah dia. Maka dia diberikan kemuliaan kepada dia. Yang ketiga, dia lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk-makhluk yang berada di sekeliling dia. Dengan sebab tiga ni tuan-tuan, dia digelar Khalilullah, tuan-tuan. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kita boleh tengok keadaan Nabi Allah Ibrahim tersebut, dia tak pernah bimbang, dia tak pernah risau tentang rezeki, bahkan dia selalu mengutamakan Allah dan dia selalu mengutamakan perintah Allah dalam hidup dia. Bila manusia pandai mengutamakan perintah Allah, pandai mengutamakan kehendak Allah, pandai meyakini apa yang sudah dijanjikan Allah, maka tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dan mengangkat darjatnya dengan penuh kemuliaan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, maka bulan Ramadan yang baru ni tuan-tuan, kesan daripada tarbiyah dan dirikan madrasah Ramadan, kita dapat melaksanakan kebaikan, maka teruskanlah kebaikan tersebut sampailah ke akhir hayat kita. Bila akhir hayat kita, ustaz? Ustaz pun tak tahu bila akhir hayat kita. Jadi kita tak tahu bila nak mati, kan? Kalau tahu senang, kan? Kalau tahu senang. Cuba orang tanya kita, "Ji, mati bila ni?" "Oh, saya mati 2043." "Oh, lambat lagi." Ha, kalau tahu, kan? Sebab tak tahu tu yang kita kena buat persiapan dengan sesegera mungkin, kan? Ha, bolas. Okey. Yang ketiga yang boleh kita ambil daripada kesan didikan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita untuk terus berpuasa di sepanjang bulan Ramadan, hakikatnya segala organ-organ di dalam jasad kita semuanya yang berfungsi 24 jam 7 hari ini tuan-tuan, kita cukup-cukup hebat. Tiba-tiba masuk Ramadan, enjin kita dalam keadaan direhatkan. Secara tak langsung, jasmani kita, fizikal kita dalam keadaan yang cukup sihat. Kita dah sihat dah tuan-tuan. Kalau waktu ni tuan-tuan picit darah, aman tuan-tuan. Tapi setelah waktu sebelum habis raya lah, sebelum raya lah tuan-tuan. Kalau sekarang ni kalau picit naik darah balik tuan-tuan. Sebab dia makan macam-macam, lemang dan sebagainya. Ala kulli halnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala punya cantik dia, dia jadikan sepanjang tahun itu 11 bulan kita dalam keadaan kita guna pakai segala apa yang kita duk makan ni tuan-tuan, dia duk bertugas hari-hari. Tiba-tiba masuk Ramadan, dia direhatkan satu masa 13 jam satu hari dia rehat dengan sebab Ramadan Al-Mubarak. Secara tak langsungnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang memperbaiki segala apa yang ada di dalam jasad kita untuk disihatkan kembali kita. Itu cantiknya tuan-tuan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dia kata apa? Kalaulah Allah izinkan kepada kami untuk kami minta, nescaya kami akan minta sepanjang tahun itu adalah Ramadan Al-Mubarak. Oh tuan-tuan. Kalau tu sahabat Nabi cakap, kalau kita cakap kita tak mau kan, kita puasa 6 tak habis kan, habis puasa Ramadan terus pening kepala bila nak puasa 6. Nak puasa 6 pun nanti orang panggil open house tak dapat pi, padahal open house tu satu ahad je, Jumaat satu ahad, mana ada Isnin sampai Khamis orang buat open house kan. Waktu tu lah pulun betul-betul puasa, tak apa ustaz, kami puasa lah kan. Itulah kita tuan-tuan. Jadi ala kulli halnya, badan kita semua kuat dalam keadaan yang dibaiki oleh Allah SWT di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka kita menjadi manusia yang sihat walafiah di dalam jagaan Allah SWT, mudah-mudahan insyaAllah. Yang keempat, yang perlu kita ketahui, kesan daripada madrasah Ramadan Al-Mubarak. Maka disebut,
kepada kita sekalian supaya kita dilatih menjadi manusia yang reti bersyukur pada Allah. Hakikatnya didikan Allah di sepanjang bulan Ramadan, Allah nak tengok kita dapat bersyukur ataupun tidak. Syukur sebab apa? Syukur sebab kita dalam keadaan dipenuhi dengan nikmat, dipenuhi dengan aneka juadah makan yang hebat. Bahkan kita kena bersyukur ada manusia lain yang dalam keadaan kebuluran dan lapar dan dahaga, yang tidak ada makan, yang menantikan bantuan untuk diberikan kepada mereka. Syukur tu, tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata wa qalilum min ibadiyasyakur. Allah kata sedikit sangat hamba aku yang reti bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, dalam dunia ni tak ramai orang bersyukur, tuan-tuan. Siapa cakap? Allah cakap. Bukan saya cakap. Tuan-tuan baca surah As-Sajdah. Tuan-tuan tengok surah As-Sajdah. Allah kata apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ayat tu kata apa? Sedikit sangat hamba kami yang reti bersyukur kepada Allah. Kalau tuan-tuan semak dalam hadis kudusi, hadis kudusi ini kata-kata daripada Allah cuma disampaikan oleh Nabi kepada kita sekalian. Allah sebut dalam satu hadis kudusi, seingat saya ada satu hadis kudusi, Allah kata awwalu syai'in katabahu Allahu ta'ala fil lauhin mahfuz. Allah kata di awal-awal aku ciptakan lauhin mahfuz, aku tulis di lauhin mahfuz satu perkataan yang agung, lebih hebat daripada dunia dan seisinya, iaitu kalimah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku tulis dekat lauhin mahfuz dia. Kemudian Allah sambung bicara dia, Allah kata manistaslama biqada'i, siapa-siapa jadi orang Islam, dia reti tunduk perintah Allah. Wa yasbir ala bala'i, kemudian dia jadi orang Islam, dia reti sabar dengan ujian Allah. Wa yashkur ala ni'mati, kemudian dia jadi orang Islam, dia reti syukur dengan nikmat Allah. Allah kata katabtuhu sadiqa yuhsyaru yawmal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah kata aku tulis hamba-hamba aku yang reti tunduk atas perintah aku, yang reti sabar dengan ujian aku, yang reti syukur dengan nikmat aku, aku tulis dia, dia adalah hamba aku yang benar di jalan aku. Nanti ketika mana di alam mahsyar, yuhsyaru yaumal qiyamah ma'asiddiqin, nanti dibangkitkan di alam mahsyar, aku akan bangkit dia bersama-sama dengan orang yang benar di jalan Allah. Bahkan dia akan bersama dengan para syuhada dan para solehin. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala atas manusia yang reti tunduk kepada Allah. Sebaliknya, ini yang bimbangkan kita. Allah sebut wa man lam yastaslim biqada'i, sesiapa yang jadi orang Islam, dia tak reti tunduk dengan perintah Allah, dia tak mau buat apa yang Allah cakap, semua dia tak nak buat, dia siap tanya lagi, betul ke tu Quran cakap tu, betul ke hadis Nabi cakap tu, betul ke, dia siap argue lagi apa yang Allah cakap kepada kita. Walam yasbir ala bala'i, kemudian dia tak reti sabar dengan ujian Allah. Allah bagi ujian kepada dia. Lepas tu walam yashkur ala ni'mati, kemudian dia tak reti bersyukur dengan nikmat Allah. Apa kata Allah di hujung? Cuba tuan-tuan dengar hujung ni. Allah kata faltakhiz ilahan siwaya, kamu carilah Tuhan lain selain daripada aku. Ni habis. Ini kalam yang Allah Subhanahu Wa Taala memang tak suka kat kita, tuan. Faltakhiz ilahan siwaya, kamu carilah Tuhan lain selain daripada aku, sebab kamu tak reti tunduk dengan perintah aku, kamu tak reti terima kasih kepada aku, kamu tak reti sabar dengan ujian aku, pi cari Tuhan lain lah, tak payah cari aku. Kalau tuan-tuan baca satu ayat lain, malam ni Quran ya, tuan, malam ni tuan-tuan baca ayat yang lain, tuan-tuan akan jumpa satu
ayat Quran kalau tak silap saya dalam surah Ali Imran. Allah kata wala yukallimuhumullah. Allah tak mau cakap dengan kamu. Wala yanzuru ilaihim. Allah tak nak tengok wajah kamu. Wala yuzakihim. Allah tak nak bersihkan hati kamu. Walahum azabun alim. Bahkan Allah akan siksa kamu. Ini ganjaran, ini balasan ke atas manusia yang tak nak dengar apa yang Allah cakap. Maknanya Allah SWT marah kat kita tuan-tuan. Kalaulah kita jadi hamba, memang kita hamba. Kalau kita jadi hamba dengan sehamba mungkin, memang betul-betul kita jadi hamba. Kita dengar apa Allah cakap, kita dengar apa Allah cerita, kita tengok apa Allah tunjuk. Semuanya itu kita kena tunduk kepada Allah. Kita orang yang terbaik, orang yang disayangi Allah. Tetapi bila Allah tunjuk segala-galanya kebenaran di dunia ni, mutakhir ni tuan-tuan boleh tengok sendiri. Allah tunjuk dari satu ke satu, dari satu ke satu. Tunjuknya Allah tu nak bagi tahu apa? Dia yang maha kuasa. Tuan-tuan tengok di Dubai. Dubai mustahil tuan-tuan nak boleh banjir macam tu tuan-tuan. Mustahil. 74 tahun punya rekod. First time banjir teruk macam tu tuan-tuan. First time 74 tahun. Agak-agak sebab apa tuan-tuan? Agak-agak. Agak-agak yang tuan-tuan tahu. Agak-agak sebab apa? Yang paling mustahak sekali kita kena ambil tahu, Allah nak tunjuk kata dia paling berkuasa. Tu ya. Yang kedua, agak-agak sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dimurkai oleh Allah SWT. Tuan-tuan jangan kata, mereka jahat ke ustaz? Bukan jahat. Cuma mereka buat satu benda yang Allah larang. Tu ya tuan-tuan. Apa dia benda larang? Seperti mana yang kita faham sebelum ni tuan-tuan. Tuan-tuan bisa tengok. Sefaham saya tuan-tuan, kalau saya salah minta maaf. Mereka buat satu kuil yang berada di Dubai tuan-tuan. Mereka buat. Sedangkan sebelum ni tak pernah ada tuan-tuan. Tiba-tiba pi bina, tiba-tiba pi invite Tok Wali, Tok Sami mana pun tuan-tuan pi sana. Kemudian tunjuk satu benda bahawasanya mereka hormat orang macam tu tuan-tuan. Ui Allah marah tuan-tuan. Kita jangan kompromi dengan orang macam ni tuan-tuan. Jadi maknanya mungkin dengan sebab tu, mungkin tuan-tuan, kita pun tak tahu sebab apa di antaranya menjadi penyebab Allah marah. Bila Allah marah kepada mereka, kita yang duk tengok ni, Allah suruh kita tengok betul-betul. Bahkan adakah apabila selesai kita tengok tersebut, kita kembali kepada Allah ataupun kita kekal macam sedia kala? Kembalilah kepada Allah Subhanahu Taala tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Maka dalam keadaan tersebut, kita kembali balik. Maknanya Allah nak tengok di dunia ni setelah kita habis di dalam didikan madrasah Ramadan, Allah nak tengok berapa ramai manusia yang reti berterima kasih kepada Allah. Ramai orang berterima kasih tuan-tuan kepada Allah. Sebab apa? Sebab Ramadan baru-baru ni. Antaranya contoh terima kasih kita kepada Allah, kita dapat mengekali amal-amal ibadah kita yang kita bina dalam bulan Ramadan. Kita boleh lagi semayang malam. Kita boleh lagi hadir ke rumah Allah di surah An-Najahiyah ni untuk solat berjemaah. Alhamdulillah, ramai lagi ni tuan-tuan, kira macam ni. Kita boleh lagi mengekali untuk duduk dalam majlis ilmu seperti mana dalam tazkirah Ramadan yang dianjurkan oleh surah An-Najahiyah, insya-Allah. Kita boleh lagi solat malam, kita boleh lagi untuk baca Quran, kita boleh lagi untuk menginfak wang ringgit kita kepada tabung surah An-Najahiyah. Itu satu benda yang perlu kita bersyukur kepada Allah yang Allah SWT masih mengizinkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang kelima hasil daripada madrasah Ramadan ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia untuk menjadi manusia yang selalu mengingati dan merasakan penderitaan yang ditanggung oleh orang lain. Allah SWT, dia pupuk dalam hati kita, dia suruh kita ingat ada manusia yang dalam menderita sedangkan kamu manusia yang tidak menderita seperti mereka.
Kita menderita tak tuan-tuan? Tak menderita tuan-tuan. Puasa sekejap 13 jam ya tuan-tuan. Tak lama pun. 13 jam tu pun tak tolak lena kan. Tolak tidur lebih cepat lagi tuan-tuan. Tolak tidur. Tidur dalam bulan Ramadan berapa jam? Banyak kan. Lepas-lepas subuh balik lena pum. Pukul 11:30 baru bangun. Tu pun kira cepat awal tu. Kalau sebetulnya pukul 12:45 baru bangun tuan-tuan. 12:45 dah berapa jam dah kat situ selamat tuan-tuan. Jadi ala kulihannya banyak tidur kita. Itu tak termasuk tidur dalam majlis ilmu. Sekian dimalukan. Jadi maknanya kalau campur yang itu sekali, lagi banyak masa kita tidur kan. Tuan-tuan dikasih sekalian, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengingatkan kita tentang penderitaan orang lain. Orang lain menderita kan. Kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Filistin, ramai orang menderita di sana tuan-tuan. Ada satu wartawan pitanya kepada budak-budak yang berada di Filistin. Orang tanya kepada budak tu. Orang tanya, wahai anak-anak Filistin, apa keadaan kamu sekarang ni di dalam keadaan kebuluran di dalam bulan Ramadan? Dia kata apa? Mudah-mudahan kebuluran kami dan kelaparan kami yang ada dalam bulan Ramadan ini lebih bermakna dengan Ramadan Al-Mubarak yang Allah izinkan kami untuk berada di dalamnya. Tuan, kita tak ada. Kita tak ada. Jadi ala kulihalnya, itu pentingnya Ramadan yang lalu Allah didik kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun hadapan, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan. Kalaulah Allah tak pertemukan kita dengan Ramadan tahun depan, mudah-mudahan Ramadan ini yang baru-baru ini menjadi asbab kita dilepaskan daripada siksaan di alam barzah dan di alam mahsyar Allah nanti tuan-tuan. Mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, perkara yang kelima. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak tengok kita punya amalan sama ada amalan itu dapat diteruskan ataupun tidak, termasuk doa kita kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan kita digalakkan berdoa, di dalam bulan Ramadan kita digalakkan berinfak, dalam bulan Ramadan kita digalakkan bangun malam, semua tu Allah nak tengok. Berjayakah kita dan layakkah kita nak mengatakan kita ni sedang merayakan Aidul Fitri? Allah nak tengok kita. Apa maksud Aidul Fitri? Aid maksudnya kembali. Kembali. Orang Melayu kata raya, tuan-tuan. Orang Melayu ni asal benda-benda yang wow, dia kata raya. Wow saja raya. Cuba tuan-tuan tengok ada satu pasar kecil dengan pasar besar. Pasar besar tu dia panggil apa? Pasar raya. Kalau jalan tu, jalan kecil, jalan kampung, dia tak panggil lebuh raya. Jalan kecil dia panggil jalan. Tapi kalau besar punya jalan, lebuh raya, tuan-tuan. Kalau orang yang kaki raya, kalau raya biasa-biasa tu tak apa. Kalau yang jenis raya 30 hari dalam bulan Syawal, hari-hari raya, yang tu dia panggil apa? Hantu raya. Jadi kita tak jadi orang macam tu tuan. Maknanya orang Melayu ni kalau dia dengar, tengok benda-benda besar ni, dia sebut raya. Jadi kita sebut Aidul Fitri tuan. Kembali kepada fitrah. Persoalannya, benarkah kita kembali kepada fitrah? Fitrah ni apa? Setelah Allah ampun dosa kita di dalam bulan Ramadan, setelah habis Ramadan Allah dah ampun dosa kita, benarkah kita ini sudah diampuni oleh Allah? Persoalan tu kita tak boleh tanya kepada diri kita, tetapi Allah dah ada jawapan dah. Cuma kita hanya boleh memuhasabah diri kita atas perbuatan-perbuatan dan amalan kita yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Adakah ia menjuruskan perbuatan kita itu ke arah mensucikan hati kita? Benar tak kita bertaubat dalam bulan Ramadan? Ada. Bulan Ramadan dulu, bulan Ramadan baru-baru ni, ada tak kita mengalirkan air mata kita? Ada. Dalam bulan Ramadan baru ni, ada tak kita menangis kepada Allah? Ada. Dalam bulan Ramadan baru ni, ada tak kita pernah bersengkang mata di malam-malam hari untuk menghidupkan malam?
Dah. Kalaulah begitu keadaannya, maka layaklah kita disebut sebagai orang yang berhari raya, tuan-tuan. Jadi, raya-raya ni, tuan-tuan, hanya untuk orang yang bertakwa saja. Mana ustaz tahu orang yang bertakwa saja? Quran sebut. Quran kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah kata, sesungguhnya amalan yang kami akan terima daripada orang yang bertakwa saja. Orang yang tak bertakwa, kami tak terima. Dan mudah-mudahan Ramadan baru ni yang menatijahkan takwa, mudah-mudahan kita mendapat title takwa setelah habis Ramadan Al-Mubarak. Sampailah ke hari ini, sampailah ke akhir hayat kita, kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam ini, dan kesimpulan yang kita cerita daripada awal tadi sampailah ke saat ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu isyarat kepada kita. Dia nak tengok berapa ramai manusia yang mengambil itibar daripada apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Dia nak tengok kita, tuan-tuan. Berapa ramai manusia yang boleh ambil itibar di atas apa yang berlaku pada dirinya di sepanjang bulan Ramadan yang diamalkannya dengan penuh keinsafan dan penuh pengharapan kepada Allah, sama ada dia menjadi hamba kepada Allah ataupun hamba Ramadan. Jawapannya, kita mudah-mudahan jadi hamba kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Bila jadi hamba Allah di dalam bulan Ramadan, maka habis Ramadan pun kita dapat teruskan lagi amalan kita, sebab kita jadi hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Ada manusia dia jadi hamba Ramadan, Ramadan saja dia datang surah An-Najiyah, habis Ramadan tak datang. Jadi kasut pun hilang banyak dah, tuan-tuan. Kasut. Tuan-tuan tengok kasut kat luar tu hilang banyak dah. Dulu malam pertama Ramadan penuh kasut, selipar semua penuh. Sampai pening habis semua JK. Macam manalah nak buat jemaah ramai berumut tak dapat masuk dalam. Hakikatnya Allah SWT sendiri yang memilih berapa ramai manusia-manusia yang dapat meneruskannya sampai ke akhir Ramadan. Nak diberikan title taqwa. Hakikatnya semua kefarduan yang Allah fardukan kepada kita, semuanya menatijahkan takwa. Semua nak takwa. Takwa apa? Sembahyang, natijahnya takwa. Puasa, natijahnya takwa. Zakat, natijahnya takwa. Haji, natijahnya takwa. Semua takwa. Maka Allah sangat-sangat nakkan kita jadi manusia yang bertakwa. Sebab apa Allah nak kita jadi manusia yang bertakwa? Sebab dia nak memuliakan kita. Bila kita mulia, kita akan ditempatkan di tempat yang paling mulia bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru betul kita ni umat yang paling mulia di kalangan umat-umat yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, perkara yang kedua yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni, iaitu Allah melalui kalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, Nabi kata, khairukum atwarukum a'maran wa ahsanukum akhlaqan wa ahsanukum a'malan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang dipanjangkan umur dia. Sebaik-baik di kalangan kita ni orang yang dipanjangkan umur dia. Bila panjang umur dia, amalan pun paling terbaik yang dia buat, maka dialah orang yang paling terbaik di kalangan kita. Jadi letaklah diri kita bersama-sama dengan orang yang terbaik di dalam kelompok kita hidup di dalam masyarakat ni, tuan-tuan, supaya kita senantiasa memperbaiki amalan kita di sisi Allah SWT. Perkara yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni, tuan-tuan, hargailah nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita, sebab nikmat Islam yang Allah kurniakan ini
sebelum sampai kepada kita, ada manusia yang berkorban nyawa, ada manusia yang bertumpah darah untuk nak sampaikan agama ini kepada kita sekalian. Jadi hargailah agama ini dan pertahankanlah agama Allah ini sampai ke akhir hayat kita untuk mempertahankan dia, tuan-tuan. Yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, hargailah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kepada kita untuk kita amalkan supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita dipenuhi dengan keberkatan daripada sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian, tuan-tuan. Saya tinggalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berfikir dengan hadis Nabi ini. Nabi kata, "Man tamassaka bisunnatin hina fasadi ummati falahu mi'ati syahidin." Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesiapa yang berpegang teguh dengan satu sunnah aku, sewaktu manusia dalam keadaan fasad, manusia rosaklah, waktu manusia tengah rosak ni, tiba-tiba dia hidup dalam kelompok manusia, dia menghidupkan satu sunnah Nabi, pahala dia seperti orang, seperti 100 orang mati syahid, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita teruskan beramal soleh dengan Allah SWT, insyaAllah. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami, bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keridaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, terimalah segala amalan kami yang kami amalkan di sepanjang bulan Ramadan baru-baru ini, wahai Allah. Mudah-mudahan Engkau menerimanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keridaan dan penuh keampunan-Mu buat kami sekalian, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وهذا وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih semua.